Oke, mantep banget. Ini sama ini? Ini beda, ini 2010. Oh, ini 2010. Iya, pajaknya hidup. Oh, pajak hidup tuh. Tipenya yang paling tinggi XT. XI. Iya, XT. XT. Tahun 2010 yang 2.5 pajak hidup saya buka 115 nego. 115 juta nego, Kak. Pajak hidup kondisi datang, sehat. Iya, datang aja lihat. Kalau senang kondisi mobilnya begini, nanti kita bantu lagi buat ngurangin lagi harganya. Oh, bisa nego-nego dan. Di sini showroom persahabatan. Showroom persahabatan. Nah, jadi apa? Mau, itu, insya Allah kita mau nego langsung ada warung kopi di situ ya, Bang Haji ya. Duduk-duduk manis ya. Ngopi bareng. Wah, wow, mantep banget nih. Ya. Cuma di Sobun Auto nih yang bisa begini. Wah, ini Nissan X-Trail lagi nih Bang Haji. Ada lagi 2007. Wah, gagah banget. Tapi ini berapa nih? Ah, ini sama 2007 tapi kondisinya di atas ini, XT. XT yang paling tinggi tipenya. Ini tipe paling tinggi? Iya. Ini dilepas berapa, Bang? 71 nego. 71 juta nego. Ini pajak hidup tadi. Pajaknya 2 kali. Oh, pajak tapi pajak. Jangan takut, jangan khawatir ya. Ya pokoknya bisa diurus. Yang penting kalau masih ada samsat insyaallah aman. Oke. Okay. Dan kalau dilihat dari samsat insyaallah aman, pajak bisa dibayar. Samsat kemana ya? Nunggu kiamat dong. Iya, kalau samsat enggak ada yang bingung bayar pajak kemana ya kan? Wah, ini gagah banget, kondisi dari luar juga bagus, dalamnya juga kelihatan bagus. Iya, mobil sehat. Okay. Ini ada yang dibungkus gimana? Ini udah mobil udah laku. Oh, disimpan. udah laku, jangan diganggu guys. Wah, di belakang koleksi apa lagi nih Bang Haji? Banyak. Nyabak. Buset, nah, ini ada Nissan juga lagi nih, 2004. Eh, ini Nissan 2004. Udah laku ini. Ini boleh tahu dong. Boleh tahu laku berapa? Lakunya di harga 70. 70. Ini pajak hidup. Pajak hidup. 2004. Mobil bagus. Ini mobil-mobil sebagus ini 70 juta itu enggak rugi jualan. Enggak. Kalau kita gini, Sobon ini kenapa cepat jualnya? Kita ngambil untung enggak banyak, yang penting kita jual kuantitas, jumlahnya banyak. Nanti untungnya mungkin nututin dari yang lain, nanti dari rezeki yang lain bisa. Untung dikit tapi lancar. Tapi lancar dan masyarakat punya mobil. Berkah semua. Dagangnya biar berkah semua. Ajib banget. Iya, betul. Bang Haji, kita kemari nih, Bang. Siap, siap. Ada Nissan lagi nih, guys. Wah, banyak ya Nissan. Ini Livina 2012, tipenya HWS. Ultimate yang udah jok kulit, udah wood panel, udah TV 3. Iya. Pajak panjang saya jual di 85 nego. 85 juta nego, guys. 2012. Ini susah dapat mobil di atas 100 juta di sini. Iya, di bawah semua ya. Enggak ada yang di atas cepek semua di sini. Dan masih bisa dinego. Masih bisa nego lagi. Ah, parah banget nih. Nego sadis, tapi jangan sadis-sadis banget. Ini enggak niat jual mobil apa gimana nih? Ini atau niatnya sedekah nih? Ya sekalian deh Om. Oh iya benar-benar berkah Bang Haji nih. Wah, ini apa nih Bang Haji? Nah, ini yang manualnya Om. Oh, ini manual. Ya, ini manual. Tahun 2012. Saya kemari deh biar enggak jauh kalinya. Nah, manual 2012. Saya buka harga 77. 77 juta guys, masih bisa nego. Bisa pakai Livina HWS 2012 manual. Mudik pulang kampung liburan rame-rame muat 8 nih. Muat 8 orang loh ini. Betul. Cuman harga 77 juta masih nego. Nego lagi. Gokil banget, nyaman banget loh ini mobil. Mobil sehat banget ini. Oh, ini kalau ini sisi berapa nih, Bang? Ini yang 1500, Om. 1500. Ya enggak boros juga, enggak boros juga. Enaknya 1500, peminatnya banyak. Muat 8 banyak. Iya, kalau nge-grab masih bisa enggak dia? Oh, masih bisa. Untuk usaha catering dah boleh. 12. Usaha catering boleh. Iya, wah, ini ada lagi nih. Wah, ada ini lagi nih. Udah pelak racing ya? Udah pelaknya udah gaul nih. Tahun 2009. 2009. Pajaknya panjang. 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 Sepanjang apa? Panjang jalan tol Cipali. Nah, kita buka harga di 81 aja deh nego. 81 nego, guys. Negonya kandas enggak? Kandas aja. Kesini datang. Nawat pasti kita. Nah, yang penting jangan pak. Ya, dapat. Udah kita miringin harganya. Dapat untuk sedekah ke masjid lah. Ya. Kan nanti kalau jadi mobil kita salon, kita poles. Oh, ini masih kalau jadi tuh di salon kita poles dulu. Nanti kalau teman-teman minta salon cantik ya. Cantik ya. Keluar dari sini udah mulus, oke bisa. Dibedakin, diginjoin bisa. Bisa. Kasih gimana kita ikutin. Oke, itu enak, Pak. Jangan banyak-banyak requestnya. Oh iya, enak banget ya. Aduh, di belakang nih. Wah, ini mobil-mobil legend nih. Mobil legend. Wah, ini Bang Haji. Ini ada Kijang. LSX tahun 97. Pajak panjang. Mobilnya bagus, orisinal semua. Wow. Saya buka di 625 nego.
625 masih nego. Bisa nego pajak guys. Pajak panjang. Mobil bandel. Ini sorry, bensin apa solar tadi? Ini bensin om. Oh bensin guys. Gokil. Di sini boleh dicek aja. Iya ini naik gunung tahan banteng nih om. Ada duanya. Ini ada duanya guys. Gokil. Wah ini kijang lagi. Pokoknya ada 3 unit kijang di sini guys. Nah ini Krista. Tahun 97 ya. Pajaknya hidup. Ya. Saya buka harga di 63.500, ya. 63,5. Masih nego? Masih nego lagi. Oh. Makanya datang aja lihat, senang kita kasih. Tapi mobil gini beli cash? Beli cash, Om. Kredit nggak bisa kan? Kredit masih bisa. Kalau itu kita bantu. Masih bisa? Masih kita bantu. Wow, masih bisa. Apa sih yang nggak dibantu Bang Haji? Pokoknya saya senangnya ngasih teman-teman punya mobil impian. Yang penting teman-teman punya mobil impian, ya. Bawa keluarga. Dulu dari dulu pelan-pelan. Enggak panas-panasan ya. Wah, terakhir. Mobil kijang lagi. Yang paling murah nih. Saya paling jual. Murah. 2003, tipenya SX. Tapi udah up, udah ditambahin power steering, pelat racing, spion. Udah enggak berat dong. Udah. Mobil cakep. Pajak minus satu kali aja. Saya buka di 485 nego. 48 juta nego. Enggak sampai 50. Enggak nyampe. Masih dikasih nego lagi. Masih dikasih nego lagi. Ini yang sadis. Pokoknya mobil dijamin enggak ada bekas kena. Kalau ada bekas kena enggak usah dibayar. Wow, udah murah. Dikasih nego. Iya, kurang apa lagi main-main ke showroom. Iya. Sobon Auto. Insyaallah dapat unit yang diinginkan. Insyaallah. Karena harganya teman-teman memang murah jadi banget lah. Dasarnya kan emang saya itu dari dulu jual, saya dagang di tahun 98. Oh, udah dari tahun 98. 98 saya dagang, jadi saya emang khusus pedagang-pedagang. Cuman berhubung di sini udah masuk YouTube, udah kita harga pedagang kita kasih YouTube aja. Oke. Okay. Jadi di musim pedagang dapat barang lagi dari sini. Jadi konsumen bisa langsung aja datang kemari harga pedagang. Ya, wah, luar biasa banget. Ya. Nah, teman-teman kita akan review ke showroom yang Bang Haji satu lagi. Ya, 30 jutaan ke bawah ya. Oke. Silakan lanjut ke video kita selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.